Halo Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Ilya Pangandaran. Dan saat ini Tribuners, kita melihat kondisi kafe Siti Mungil yang mengalami kebakaran. Sini bisa kita lihat tampak ya kondisi kafe yang nyaris habis terbakar hebat, dan ini kejadiannya tadi pagi ya. Dan bisa kita lihat ada sejumlah petugas dari pihak kepolisian dan juga Damkar Pangandaran yang sedang melakukan upaya pemadaman ya di lokasi TKP. Bisa kita lihat asap mengebul dan hampir menutupi jalan di Pamugaran ya, Kampung Turis. Nah, untuk penyebab kebakaran belum diketahui ya. Namun kondisi kebakaran ini ya diinformasikan tadi pagi ya, dan sampai saat ini bisa kita lihat api masih menyala. Dan sejumlah petugas juga masih melakukan upaya pemadaman. Bisa kita lihat dari samping sana jalan banyak pengunjung dan juga warga setempat yang melakukan atau melihat kondisi kafe yang ludes terbakar. Sun. Kapan sekarang?
Oke, Tribunus, tadi udah melihat ya proses pemadaman. Ternyata 3 KP ya yang mengalami kebakaran di Kampung Turis Pamugaran Pangandaran ya. Dan petugas kepolisian, petugas damkar, dan BPBD, dan stakeholder terkait sedang melakukan upaya pemadaman. Halo Tribuners, selamat pagi menjelang kontributor Tribun Jabar wilayah Pangandaran. Dan saat ini saya masih berada di lokasi TKP 3 KP sekaligus di Kampung Turis Pamugaran Pangandaran. Mengalami kebakaran hebat, 3 KP ludes terbakar ya. Dan sepertilah kondisi dari atas yang bisa kita lihat, semua barang-barang yang berada di KP ludes terbakar. Api, sebagian api tetap menyala, kepulan asap masih terus tetap angin ya ke arah jalan dan pemukiman di wilayah Pamugaran. Selain itu ada juga beberapa warga, ratusan warga ya, yang melihat lokasi kebakaran di Pamugaran atau Kampung Turis ya. Dan di sini bisa kita lihat ada 3 bangunan KP. Di antaranya KP Morgan, KP Siti Mungil, dan KP Hello ya, di Kampung Turis. Diketahui Tribunas, kejadian ini menurut informasi tadi terjadi sekitar pukul 8 ya. Untuk dugaan belum diketahui, petugas damkar dan petugas lainnya masih berjibaku melakukan pemadaman dan pendataan ya, di sekitar lokasi TKP. Namun untuk menurut informasi warga setempat, untuk pemadaman ya, tadi sempat menggunakan pasir dan juga air laut ya, karena ini berdekatan langsung dengan pantai Barat Pangandaran. Dan kejadian pukul 8, 10 menit pertama kejadian di Siti Mungil ya, kemudian merambat ke 2 KP sekaligus hanya dalam waktu 10 menit. Oke, Tribunas, sekian laporan dari Pangandaran ya, Pak, melaporkan. Panglima menerima laporan dari warga bahwa
ada sebuah rumah makan Siti Mungil yang terbakar. Kemudian kami komunikasi dengan dinas pemadam kebakaran, kemudian kami berdatangan, dibantu juga oleh warga sekitar, berusaha untuk memadamkan api. Sampai dengan saat ini, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun untuk rumah makan ada 3 unit yang terbakar, yaitu Siti Mungil, Hello Beach, dan Morgan. Untuk penyebabnya masih kami telusuri, apakah dari konsentrasi listrik atau dari dapur dan sebagainya, kami belum bisa memberikan info karena masih dalam rangka proses penyelidikan. Sudah ada himbauan, Pak? Kerugian, Pak, ada ini? Kerugian masih dihitung, yang jelas tidak ada korban jiwa, alhamdulillah seperti itu. Dan tiga rumah makan. Ada himbauan mungkin, Pak? Dari kompor sendiri? Dari kompor siang. Ya, di musim kering ini diharapkan sama-sama menjaga, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuat hal-hal yang dapat menimbulkan percikan api. Kemudian, pagi pagi juga belum? Belum, masih kami dalami. Mengingat ini pinggir laut sehingga anginnya cukup kencang, sehingga tadi pada saat terbakar sedikit saja sudah merembet ke kanan kirinya. Ya, siap.